Oke sahabat Hizover dimanapun kalian berada, tang ting tingnya ya sahabat, kita membahas tentang Heiko van der Vecken dan Rangga Azok. Ya pastinya kita tidak akan pernah bosan sampai kapanpun ya, tidak akan pernah bosan untuk selalu mendukung dan juga membahas mereka berdua. Baik itu tentang kisah asmara mereka, tentang kisah percintaan mereka, dan juga tentang kisah kehidupan mereka sehari-hari. Kehidupan pribadinya pastinya ya, akan sangat menarik untuk selalu kita bahas. Dan pastinya juga kita ingin mengetahui nih, bagaimana sih kehidupan pribadinya Bang Azob dan Neng Koko ketika mereka lagi tidak syuting atau lagi break syuting gitu ya guys. Apakah mereka bermalas-malasan kalau lagi tidak syuting, atau mereka malah memanfaatkan libur syuting mereka dengan kegiatan yang positif, dengan melakukan hal-hal yang positif ya guys pastinya. Nah di sini Mimin akan selalu membahas itu semua ya sahabat. Pokoknya kalian jangan sampai kabur untuk selalu tetap setia menonton channel Mimin ini. Dan juga pastinya kalian jangan sampai kabur dan kapok nih untuk selalu mendukung Bang Azob dan Neng Koko. Dan pastinya akan selalu setia sampai menuju ke pelaminan ya sahabat. Akan tetapi di sini ada cidukan nih guys, lagi-lagi ya Bang Azob terciduk sebelum tampan Rangga Azob. Mungkin ini setelah mendengar ini pastinya sedikit bertanya-tanya nih, kira-kira Bang Azob ini ngomong seperti ini keceplosan atau enggak, atau keceplosan ngomong seperti ini kira-kira ditunjukkan untuk siapa nih sahabat. Kita juga nggak tahu ya kenapa Bang Azob bisa sampai ngomong seperti itu, padahal kan kalau memang itu untuk seseorang itu kata-kata yang kurang baik ya didengar gitu. Tapi kita juga nggak tahu ya guys, kalian penasaran kan? Maka dari itu tetap tonton channel Mimin ini, tetap betah di channel Mimin ya guys. Pokoknya jangan sampai kalian pada kabur ya. Nah di sini si Bebang Tampan Rangga Azob nih ternyata sahabat, tepatnya di hari ini ya, hari Selasa, ternyata Bang Azob terciduk lagi main game ternyata tuh. Aduh, lagi-lagi Bang Azob main game ya. Mungkin untuk atau Bang Azob memanfaatkan waktunya mungkin ya sahabat. Bang Azob lagi nggak syuting, lagi libur. Nah di sini Bang Azob main game setidaknya untuk melepaskan penat capek ketika Bang Azob kerja ya, caranya dengan main game kalau enggak ketemuan sama Neng Koko ya sahabat.